Hewan dilarang dipelihara. Ular. Imam Syafi'i menjelaskan memelihara ular hukumnya haram. Jenis ular apapun diharamkan, karena ular hewan melata dan berbahaya. Binatang yang dianjurkan dibunuh haram untuk dipelihara, karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkan kemuliaannya dan dilarang memeliharanya. Hasyiyah Al-Qalyubi wa Umairah. Anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang dipelihara, karena dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing bisa mengurangi pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari pahala dari perbuatannya 2 kirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Burung gagak. Burung gagak yang dimaksud di sini adalah burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Ini burung gagak yang tidak boleh dipelihara menurut Islam. Riwayat Imam Syafi'i, gagak tidak boleh dipelihara dan dibolehkan dibunuh, karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Cicak. Hewan ini dilarang dipelihara. Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak dibunuh. Sebagaimana pendapat Ummu Syarik, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebagaimana sabda beliau, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tikus. Tikus termasuk hewan yang kotor, najis dan membawa penyakit. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Wallahu a'lam bissawab.